modifikasi dari All New CBR 150R ya. Ini adalah varian terbaru dari produk Astra Honda Motor Indonesia ya. Jadi tampilannya memang sudah mirip banget seperti Honda CBR 250RR. Oke, modifikasi awal yang paling kelihatan banget adalah, kita lihat ya, dari warnanya dulu. Ini warnanya, ini karena dari gambar yang gak begitu kelihatan jelas, kemungkinan ini warnanya silver tua gitu, atau warna-warna seperti titanium gitu ya. Terus dikasih aksen striping-striping kuning gitu. Tadi ada di velgnya, terus ada di bagian apa namanya, dekat di bagian lubang angin yang di dekat mesin itu, sama di bawah di dekat mesin tulisannya Honda, terus di velg belakangnya itu striping-striping kuningnya ya. Sekarang kita lihat dulu dari bagian kaki depan dulu. Kaki depan All New CBR 150R ini mengadopsi milik dari CBR 250RR ya, kelihatan dari velgnya, lalu ada cakramnya ya. Nah, khusus di bagian velgnya itu juga dikasih aksen warna kuning stabilo tadi yang saya bilang. Terus dari sisi spakbor juga sudah diganti menggunakan karbon. Lalu di bawahnya headlamp itu disematkan semacam aero wing gitu ya, kayak di MotoGP gitu. Bahannya dari karbon juga. Oke, lalu itu beranjak lagi ke atas, spion aslinya yang lebar itu sudah diganti dengan menggunakan produk aftermarket yang lebih kecil, yang lebih manis, enak dilihat ya. Jadi tampilannya benar-benar oke banget. Lalu dari master rem, lalu tabung minyak rem juga sudah diganti, lalu grip gas juga seperti kelihatan sudah diganti, cuman mereknya nggak kelihatan mereknya apa ya. Nah, lalu kita masuk sedikit ke bagian fairing yang atas itu ya, fairing yang tengah. Ya, itu juga ada semacam dikasih stiker aksen karbon gitu, plus dikasih striping kayak warna kuning gitu. Lalu di sana juga ada tulisan CBR 150R. Lalu ke bagian bawah juga ada striping-striping kuning ya, striping-striping kuning, dan ada tulisannya Honda. Oke, kita bergerak lagi ke bagian belakang. Bagian belakangnya kekar banget ya. Dengan melihat swing arm-nya aja udah kelihatan kalau ini adalah swing arm milik dari CBR 250RR ya. Bahannya yang aluminium gitu. Kelihatan banget karena ada lekukannya gitu. Soalnya kalau aslinya itu bentuknya cuman kotak aja aslinya. Lalu velg belakang juga sudah mengadopsi dari milik CBR 250RR juga karena lebar banget ya. Plus apa namanya, ada dikasih aksen semacam warna kuning gitu. Cakram juga dari CBR 250RR. Knalpot di sini juga menggunakan yang model oval ya. Ya, mirip-mirip kayak modelnya R9, mirip kayak modelnya si Akrapovic gitu ya. Tapi ini enggak tahu mereknya apa. Soalnya enggak ada mereknya. Aduh, mungkin bisa jadi Yoshimura juga, enggak tahu. Nah, terus karena untuk keperluan display, motor ini juga dibuat single seat ya. Jadi pijakan kaki belakang, footstep belakang itu udah dihilangin, cuman diganti untuk pemegangan knalpot saja. Dan kita beranjak ke bagian sektor paling belakang. Kita paling belakang ini bodinya udah diganti menggunakan karbon juga ya. Plus itu saya bilang tadi single seat tadi, udah tidak ada jok boncengan di belakang ya. Terus bumper belakang udah enggak ada, di lampu belakang juga enggak kelihatan ya. Udah, itu aja. Jadi karena keperluan display jadinya ya bolehlah, gak dipakai itu ya. Jadi tampilan dari modifikasi All New CBR 150R ini benar-benar keren banget, udah kekar banget, udah gede banget. Jadi kalau parkir nanti di sebelahnya CBR 250R itu gak kebanting ya. Gedenya dapat, kerennya dapat, cuman satu aja kalahnya, bunyi mesinnya masih khas satu silinder ya. Oke, itu dia modifikasi tadi yang berwarna apa nih, warna dark silver ini ya, atau titanium ini ya. Nah, sekarang kita lihat lagi, ini ada modifikasi kedua ini lebih simpel dibanding modifikasi yang pertama karena bahan-bahan yang dipakai untuk modifikasi itu masih
banyak yang standar. Oke, kita lihat aja. Ini warnanya di sini, kalau bahasa saya sih banyakkan main stripping di sini ya. Ini ahlinya Om Jo nih, Om Jo Motoblas. Di velg depan itu masih standar, cuman velg itu dikasih semacam stiker gitu ya, warna merah sama biru. Lalu bodinya full ya, di stikerin. Spion sudah ada penggantian di sini, semacam spion tombok gitu ya. Terus di sini handle rem juga sudah diganti, master rem juga sudah diganti, gripnya juga sudah diganti ya, dengan produk aftermarket. Nah, bedanya sama yang pertama tadi yang warna dark gray itu adalah dark gray ya, warna abu tua itu. Ini first step belakang masih dipakai. Jadi di belakang itu single seatnya bisa dicopot, bisa dipasang. Terus lengan belakang juga masih standar menggunakan yang besi kotak. Nah, ini versi yang istilahnya yang murah meriah nih ya, yang bisalah diwujudkan ke motor standar. Jadi perlu biaya yang lumayan murah ya. Oke, demikian saja dulu video modifikasi singkat dari All New CBR 150R. Nanti wujud aslinya seperti apa, modifikasinya mudah-mudahan ya, nanti ada display atau apa yang bisa kita lihat nanti yang mirip seperti ini, soalnya ini keren banget asli. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe di Kalapan Ribu. Kita ketemu lagi nanti di video mendatang. Have a nice day. Bye-bye.